betul, betul. Anguilla, bacanya Anguilla bicolor. Iya, betul. Terima kasih, Anguilla bicolor. Hah? Ya, baik, Pak. Baik, Bapak Kamaludin, mari kita mulai sharing session-nya. Udah dimulai sekarang? Udah live? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bahari, berjumpa lagi dengan saya Febrina dalam acara sharing session BRSDM. Kali ini dengan tema status stok perikanan sidat, Anguilla bicolor di Indonesia. Studi kasus perikanan sidat di Selatan Jawa yang akan dibawakan oleh Bapak Kamaludin Kasim. Beliau merupakan peneliti Pusat Riset Perikanan. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Kamaludin Kasim untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Mbak Febrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berkesempatan untuk mendengarkan paparan saya pada pagi hari ini di YouTube Live BRSDMKP ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana kondisi perikanan sidat kita di Indonesia, khususnya yang ada di Selatan Jawa. Oke, mungkin saya akan share slide presentasi saya. Ya, jadi kelihatan ya. Ini kelihatan Mbak Fabiola, Febrina? Halo? Mbak Febrina, udah kelihatan slide-nya? Oh ya, sudah terlihat, Pak. Oke, jadi baik Bapak-Ibu, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh BRSDMKP untuk membicarakan terkait dengan bagaimana status stok perikanan sidat saat ini yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di bagian Selatan Jawa. Nah, hasil penelitian ini merupakan rangkuman daripada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di UPT. Datanya kemudian kami di pusat mengumpulkan data-data dari kegiatan mereka dan mencoba untuk membuat suatu penelitian yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengelolaan sumber daya sidat yang ada di Indonesia. Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang atau berbicara sedikit tentang bagaimana isu global tentang perikanan sidat yang ada saat ini. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu masalah utama daripada perikanan sidat di dunia adalah ketergantungan benih sidat yang benar yang semuanya berasal dari alam. Jadi teknologi budidaya sidat kita selama ini itu belum berkembang dengan baik, sehingga benih yang digunakan itu adalah benih yang ditangkap di alam, kemudian hanya dibesarkan di kolam-kolam pembesaran, kemudian kita ekspor. Dan saat ini produksi sidat dunia itu terus berkembang, terus bertumbuh. Ini berdasarkan data yang saya peroleh itu pertumbuhannya bisa 1,15% per tahun,
Tetapi untuk total produksi sidat dunia saat ini yang utamanya berasal dari budidaya itu sudah sekitar 269 ribu ton berdasarkan data pada tahun 2017. Kemudian kita juga semua tahu bahwa Jepang merupakan negara yang paling banyak mengkonsumsi sidat di dunia, dan 70% daripada produksi sidat dunia itu diserap oleh pasar di Jepang, dan 90% produksi dunia itu didominasi oleh China. Nah, kita hanya sekitar 1,47%. Jadi kalau China produksi 269.800 ton, 269 ribuan ton per tahun, maka Indonesia hanya bisa memproduksi sekitar 4 ribuan ton per tahun. Jadi sangat relatif kecil produksi sidat kita dibanding dengan China. Tetapi kita masih berada di urutan keempat terbesar di dunia di bawah China. Nah, concern sekarang adalah sejak tahun 2014 atau 2012 itu ada beberapa jenis sidat yang dimasukkan ke dalam daftar merah dari IUCN. Ini mengakibatkan spesies-spesies ini yang sebelumnya menjadi spesies utama yang dikonsumsi oleh masyarakat dunia itu akhirnya dibatasi perdagangannya, bahkan ada yang dilarang. Nah, dengan demikian, target daripada penangkapan sidat dunia itu berubah dari sebelumnya yang didominasi oleh sidat Jepang atau Japanese eel, kemudian beberapa sidat Eropa, itu berubah. Jadi market itu berubah dari spesies yang sebelumnya seperti sidat Jepang dan sidat Eropa, kemudian karena ini dimasukkan ke dalam daftar merah dari IUCN, kemudian pasar mencari sumber-sumber potensial jenis-jenis sidat yang lain yang ada di dunia. Nah, kebetulan sejak tahun 2014 itu market mengarah ke beberapa jenis sidat tropis yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan di Philippines. Nah, saat ini menurut informasi itu Anguilla bicolor atau sidat yang kuning itu menjadi target utama pasar karena dia punya rasa dan tekstur daging itu sesuai dengan pasar di Jepang. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi bahwa beberapa jenis sidat itu memang sudah dimasukkan ke dalam daftar merah atau red list daripada IUCN, kemudian ada juga dimasukkan ke dalam annex 2 dari CITES, sehingga jika sudah dimasukkan ke dalam annex 2 berarti sebenarnya dia kalau tidak dilakukan kontrol terhadap perdagangannya, maka ini dikhawatirkan akan punah, sehingga sekarang pasar mencari sumber-sumber perikanan sidat yang lain. Ini berikutnya, kalau kita lihat dari daftar data dari hasil tangkapan sidat dunia dan dibandingkan dengan hasil tangkapan sidat di Indonesia dan Philippines, ini adalah data daripada FAO 2020. Nah, ini adalah data terbaru dari 2018, dari 2009 sampai 2018. Kalau kita lihat yang merah ini adalah produksi sidat Japanese eel yang Anguilla japonica.
itu kecenderungannya dari tahun ke tahun memang dia semakin menurun. Nah, kalau untuk perikanan sidat global, dia memang cenderung fluktuatif, tapi sebenarnya trennya memang masih meningkat ya. Sedangkan dibandingkan terhadap produksi sidat kita, produksi sidat di Indonesia, itu kita memang trennya cenderung meningkat dan mengisi kekurangan pasar internasional. Sehingga saat ini Indonesia dan Filipina itu berdua negara ini bisa berkontribusi 20-50% daripada produksi dunia. Nah, jadi itu tadi sedikit latar belakang kenapa memang perikanan sidat saat ini banyak dibicarakan orang dan menjadi concern beberapa peneliti. Nah, kembali ke kembali ke judul penelitian yang kami lakukan atau kegiatan penelitian sudah kami lakukan. Nah, kami mencoba untuk mengetahui bagaimana sih status stok daripada perikanan sidat yang ada di Indonesia, khususnya di Selatan Jawa, karena kita tahu bahwa wilayah Selatan Jawa ini merupakan salah satu sumber utama benih sidat yang ada di Indonesia. Di bagian Selatan Jawa inilah yang menjadi penghasil utama benih glass eel yang menjadi salah satu benih utama untuk budidaya sidat. Nah, ada dua tempat, sebenarnya sih ada banyak lokasi ya yang berhasil, yang menjadi sentra utama penangkapan benih sidat glass eel atau elver di Selatan Jawa, tetapi dalam penelitian yang sudah dilakukan oleh teman-teman di balai itu ada dua lokasi, yaitu di Sungai Cimandiri di Jawa Barat dan Sungai Serayu di Jawa Tengah. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa usaha ini, keberhasilan usaha daripada pembesaran sidat ini memang sangat tergantung pada ketersediaan benih glass eel maupun elver yang ada di alam. Nah, kenapa kita perlu mengelola dengan baik perikanan sidat ini? Yang pertama, tadi saya sudah jelaskan bahwa meskipun China memang merupakan produsen utama sidat dunia, tetapi Indonesia itu merupakan pemain utama penyedia benih sidat glass eel dan elver. Karena kita memiliki keanekaragaman atau jenis sidat yang jauh lebih banyak di Indonesia, di perairan kita. Kemudian, seperti studi yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, bahwa dari 19 jenis sidat yang ada di dunia, 16 jenis sidat diantaranya itu adalah sidat tropis, yang spesies tropis, dan 7 diantaranya itu adalah itu dapat ditemukan di perairan di Indonesia. Dan lebih menariknya lagi adalah bahwa hasil penelitian daripada Profesor Arai itu menemukan bahwa sidat yang ada di dunia ini itu asal usulnya memang atau nenek moyangnya itu berasal dari perairan Indonesia. Jadi kita sangat beruntung di Indonesia ini karena kita memiliki atau mendominasi jumlah spesies yang sidat yang ada di dunia dan menjadi asal usul atau asal muasal daripada seluruh sidat yang ada di dunia. Nah, untuk existing kegiatan penelitian yang ada di kita, khususnya terkait dengan status stok atau populasi sidat di habitatnya, itu memang kita masih sangat terbatas. Dan oleh karenanya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di balai, itu kami di pusat berusaha untuk merangkum dan membuat kemudian mengumpulkan kembali informasi-informasi itu dan mencoba membuat suatu kajian untuk melakukan estimasi stok di Selatan Jawa. Paling tidak kita bisa menjawab bagaimana status populasi daripada sidat khususnya
short fin eel yang kita biasa sebut dengan angin lebih color, itu bagaimana statusnya di habitat alaminya pada saat ini karena setelah dilakukan pengambilan benih yang selama ini sudah dilakukan sejak tahun 2012 di Selatan Jawa. Nah, untuk apa informasi ini? Ini informasi ini sangat penting. Itu nantinya akan ke depan itu bisa kita gunakan dalam misalnya bagaimana menentukan kuota tangkapan benih, seberapa banyak baiknya benih glass eel atau elver yang bisa kita tangkap di habitatnya agar spesies atau sumber daya kita ini bisa berkelanjutan. Kemudian bagaimana nanti jika memungkinkan ada pembatasan ukuran, kira-kira berapa ukuran atau berapa berat atau berapa panjang daripada sidat yang diperkenankan untuk ditangkap. Kemudian kemungkinan-kemungkinan pengelolaan sidat yang lain seperti penutupan musim atau pembatasan upaya penangkapan atau pembatasan jumlah alat tangkap dan lain-lain. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini tindakan-tindakan pengelolaan ini memerlukan hasil-hasil riset dari pengkajian stok perikanan sidat. Oke, dan ini adalah pertanyaan yang mau dijawab dari kegiatan penelitian kami. Pertama itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana status populasi sidat Anguilla bicolor di Indonesia sebagai akibat dari upaya pemanfaatan sidat yang sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Kemudian jika diketahui dari statusnya itu, kemudian kita mungkin bisa memberikan gambaran kasar kira-kira berapa jumlah benih atau glass eel dan elver yang ideal yang dapat dilepas liarkan untuk mendukung program restocking yang selama ini telah dilakukan. Kemudian nanti juga pada akhirnya kita bisa melihat kira-kira ukuran yang indukan sidat yang dapat dimanfaatkan untuk keberlanjutan populasi sidat di Selatan Jawa. Nah, ini penelitian ini menggunakan dua metode yang saling terkait. Kemudian yang metode yang pertama itu adalah kita menentukan rasio pemijahan dengan menggunakan metode yang sudah umum kita gunakan di pusat riset perikanan tangkap, itu kita kenal dengan laying bait spawning potential ratio atau LBSPR, di mana metode ini bisa kita gunakan karena kebutuhan data yang dipakai dalam menghitung LBSPR ini cukup sederhana. Kita hanya membutuhkan data panjang daripada sidat yang tertangkap, dan ini datanya kita punya dari teman-teman di balai yang sudah melakukan kegiatan penelitian ini di tahun-tahun sebelumnya. Semua model atau perhitungan ini kita tinggal run atau analisis menggunakan software R. Kemudian metode yang kita gunakan yang kedua adalah menghitung kira-kira berapa potensi daripada glass eel dan elver yang bisa kita rilis atau bisa kita lepaskan di alam berdasarkan asumsi-asumsi umum. Nah, ada beberapa asumsi umum dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Tess et al. Itu dia berasumsi bahwa jumlah telur daripada sidat itu berkisar antara 1,3 sampai 1,5 juta telur per individu. Nah, ini parameter-parameter ini nanti kita akan masukkan semua. Kemudian laju tetas telur atau hatching rate itu bisa 80% untuk sidat. Kemudian informasi terkait dengan survival rates dari fase menetas kemudian menjadi glass eel itu sebesar 1%. Kemudian survival rate dari glass eel menjadi elver itu sebesar 20%.
dan dari elver ke yellow eel itu 40-60%. Nah, demikian pula dengan dari yellow eel menjadi silver eel itu bisa sebesar 90%, dan dari silver eel untuk menjadi matang gonad atau siap menetaskan itu sebesar 10%. Nah, data yang kami punya itu adalah data dari tahun 2012 sampai tahun 2015 terkait dengan jumlah jumlah glass eel yang ditangkap oleh salah satu pengumpul lokal yang ada di Sungai Cimandiri, dan sekitar 30% daripada tangkapan Pak Engkan ini, pengumpul lokal yang ada di sana itu bisa merepresentasikan daripada total tangkapan yang ada di Selatan Jawa. Nah, asumsi-asumsi ini nanti akan coba kami gunakan untuk menghitung kira-kira berapa jumlah glass eel atau elver yang kemungkinan bisa kita gunakan untuk dilepas liarkan nanti atau dalam program restocking teman-teman ke depannya berdasarkan hasil daripada perhitungan dari LBSPR ini. Ini adalah lokasi penelitian. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini ada dua lokasi di Sungai Cimandiri di Jawa Barat dan di Sungai Serayu di Jawa Tengah. Untuk yang Sungai Serayu itu kita punya data panjang individu sidat Angilla bicolor yang tertangkap di sana itu pada tahun 2018. Kemudian untuk teman-teman dari untuk penelitian sebelumnya di Sungai Cimandiri itu kita menggunakan data hasil tangkapan glass eel dari periode tahun 2012 sampai 2015 setiap hari selama 4 tahun. Ini adalah hasil daripada analisis yang kita lakukan. Nah, di sini terlihat bahwa ini dengan menangkap dengan menggunakan fishing trap bubu yang ada di Sungai Serayu itu ukuran ukuran sidat yang tertangkap itu rata-rata masih sangat kecil ya. Itu di bawah ukuran pertama kali mereka matang gonad. Jadi ini adalah model yang kita hasilkan dari analisis kita. Kita lihat bahwa rentang ukuran daripada sidat yang tertangkap oleh bubu itu kira-kira di kisaran hanya sekitar 200 mm atau sekitar 20 cm. Ini kan masih sangat kecil sekali ukuran sidat yang tertangkap. Sehingga jika kita menghitung berdasarkan model yang dikembangkan tadi yang LBSPR itu terlihat bahwa garis merah putus-putus ini adalah selektivitas daripada bubu tadi. Sehingga hampir semua individu yang berada di rentang ukuran ini yang sampai 40 cm ini itu tertangkap, sehingga jika dibandingkan dengan ukuran pertama kali mereka matang gonad di ukuran 50 cm, mereka itu sudah tertangkap di ukuran rata-rata baru sepanjang 20 cm. Masih sangat kecil sekali, sehingga kita memperoleh nilai SPR yang sangat rendah. Ini sangat-sangat rendah, karena mengapa ini sangat rendah? Karena kita sudah menangkap individu yang ukuran sangat kecil, tetapi mereka belum sempat bertelur atau mereka belum sempat melepaskan telur untuk yang pertama kalinya. Nah, kalau perikanan model seperti ini akan kita teruskan, sisa biomasa yang tertinggal di alam atau indukan yang tertinggal di alam, kalau kita menangkap dengan ukuran dari rentang 185 sampai 400 atau dari 18 cm sampai 40 cm, itu kita yakin bahwa perikanan kita tidak akan berlangsung lama, karena biomasa induk yang tersisa itu kurang dari 1%. Ya, idealnya menurut kesepakatan mereka yang mengembangkan spawning potential ratio ini, idealnya perikanan yang baik itu
nilai SPR sebaiknya berkisar antara 30 sampai 40%. Sebaiknya tidak di bawah 30%. Tetapi kondisi perikanan kita yang ada sekarang ini, yang terutama di Sungai Serayu di Selatan Jawa, itu rata-rata mereka tertangkap masih sangat kecil, sehingga biomasa yang tersisa, karena mereka belum sempat memijah, kalau diambil terus-menerus, maka ini akan hanya berada di kisaran kurang dari 1%. Berarti memang sangat jauh sekali ya, kalau kita lihat dari hasil penelitian ini. Kalau dikategorikan ya memang dia sudah overexploited. Nah, ini adalah hasil perhitungan yang kita lakukan dengan asumsi-asumsi yang tadi, asumsi umum bahwa dari hatching rate itu hanya sekitar 1%, kemudian berubah dari glasil itu sekitar 1%, kemudian dari elfer menjadi 20% dari glasil itu bisa jadi elfer, kemudian 50% dari elfer itu berpotensi untuk bisa jadi low eel, kemudian 90%-nya menjadi silver eel dan seterusnya. Nah, ini adalah jumlah individu glasil yang ditangkap oleh nelayan yang ada di Sungai Cimandiri selama periode tahun 2012 sampai 2015. Angka ini kami konversi dari rata-rata 1 kg benih yang tertangkap itu berkisar antara 5.000 sampai 6.000 benih, sehingga kami konversi ini menjadi sekitar 12 juta benih glass eel yang ditangkap pada tahun 2012, kemudian 8 juta benih pada tahun 2013, dan seterusnya. Nah, dengan asumsi-asumsi tadi, dan dengan perhitungan tadi sisa biomasa yang tersisa di alam, jika perikanan seperti yang tadi kita lanjutkan, kami mencoba membuat simulasi dan melakukan perhitungan, ini kami peroleh ...90%, jadi kami memasukkan atau menggunakan 90% daripada indukan ini, sebaiknya potensi indukan ini sebaiknya dilepas kembali ke alam. Nah, hasil perhitungan ini kami peroleh di angka 100.000 benih elfer yang semestinya dapat kita lepas kembali di alam untuk menggantikan jumlah benih yang selama ini kita tangkap setiap tahun yang berkisar antara 6 juta sampai 12 juta benih. Nah, kalau untuk berdasarkan perhitungan ini, untuk menutupi jumlah benih yang kita sudah ambil, maka sebaiknya ya dari model ini, maka sebaiknya kita bisa melepaskan kembali sekitar 100.000 benih elfer di Selatan Jawa. Ini sebagai perbandingan, ini adalah data yang dikumpulkan oleh Pak Engkan yang ada di Sungai Cimandiri, dan Pak Engkan ini berdasarkan data yang kami punya, beliau bisa mengumpulkan 30% hasil tangkapan yang ada di Selatan Jawa. Nah, ini tahun 2012 itu ini diperoleh sekitar 3,6 juta benih glass eel, kemudian sedikit menurun pada tahun 2013, tetapi jauh lebih banyak, lebih daripada 2 kali lipat pada tahun 2014, dan sedikit menurun di tahun 2015. Ini adalah jumlah benih yang ditangkap, tetapi yang kita sudah lakukan selama ini, kemudian teman-teman dari PT Iroha dan beberapa perusahaan-perusahaan yang selama ini memanfaatkan benih eel, mereka juga sudah berusaha dengan sebaik mungkin untuk bisa melepas liarkan atau merilis kembali benih yang mereka, sebagian dari mereka yang mereka tangkap. Nah, ini adalah data mereka pada tahun 2015, itu dilepaskan 10.000 glass eel, kemudian pada tahun 2016 ada 8.000 glass eel. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan tadi rekomendasi dari hasil perhitungan ini, itu sebaiknya
yang dilepas itu sebaiknya yang berukuran elver sebanyak 100.000 ekor setiap tahun. Karena resiko untuk resiko survival rate-nya itu lebih tinggi jika kita melepas elver dibanding dengan glass eel. Nah, ini adalah data yang tadi, data dari hasil tangkapan ini. Coba kita plotkan, kita bagi dengan jumlah nelayan yang ada di sana, karena dalam menghitung stok itu salah satu indikator kelimpahan yang masih dipercaya ya para peneliti sekarang itu adalah indikator kelimpahan daripada CPUA. Nah, kita mencoba summary data yang sudah dikumpulkan teman-teman. Kita buat ini sumbu X ini adalah jumlah nelayannya, kemudian ini adalah nilai dari catch per unit effort, atau mungkin istilah gampangnya itu jumlah tangkapan glass eel untuk setiap nelayan. Nah, kalau kita lihat trennya, sebenarnya untuk di Selatan Jawa, tren glass eel, benih glass eel yang tertangkap itu sebenarnya trennya tidak menurun, ya cenderung lebih stagnan seperti ini. Tapi bukan berarti bahwa ini kalau kita tambah jumlah nelayannya, semestinya secara teori nanti garis ini akan berkurang. Karena kan semakin banyak nelayan, sementara jumlah glass eel di alam semakin terbatas. Nah, ini kemungkinan ada kaitannya, memang perlu dikaji lebih lanjut lagi, tren ini mungkin ada kemungkinan terkait dengan usaha teman-teman yang sudah melakukan release atau restocking benih sidat pada tahun-tahun sebelumnya. Karena kan pada saat diambil 2012 sampai 2014, itu juga teman-teman dari beberapa perusahaan dan dinas, Pemda, itu sudah melakukan restocking benih juga. Sehingga mungkin ini ada pengaruh ke sini sehingga ini cenderung masih lebih stabil di Selatan Jawa. Nah, ini adalah data hasil tangkapan bulanan. Kalau kita lihat memang sebenarnya sidat ini ada itu hampir sepanjang tahun, tetapi dalam bulan-bulan tertentu memang dominan banyak tertangkap. Misalnya pada bulan Maret sampai dengan April, pada tahun 2014 itu jauh lebih banyak tertangkap. Kemudian yang garis berwarna hijau ini adalah garis CPUA yang ini tadi. Kalau kita buat garis, dia akan bentuknya seperti ini. Terlihat bahwa dia tren CPUA itu memang masih stagnan, ya, tidak menurun, tetapi tidak juga naik. Meskipun selama ini dilakukan penangkapan yang terus-menerus, tetapi karena ada rilis atau kegiatan restocking, jadi kemungkinan ini masih bisa bertahan, meskipun rilis atau benih yang dilepaskan itu masih jauh lebih di bawah daripada yang direkomendasikan dari tadi. Nah, sebagai penutup, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil daripada kegiatan penelitian kami ini. Yang pertama, kami bisa sampaikan bahwa populasi Anguilla bicolor di Selatan Jawa itu sudah jelas memang mengalami tekanan penangkapan yang tinggi. Dan jika perikanan seperti ini terus dilanjutkan, maka tentu ini akan mengancam keberlanjutan populasinya. Kemudian berdasarkan model dari LBSPR tadi, itu sudah terlihat jelas bahwa ini sisa biomas yang tersisa di alam jika kegiatan ini dilanjutkan hanya kurang dari 1%, sehingga jauh di bawah batas ideal antara 30-40%. Kemudian yang bisa kami sampaikan juga adalah kegiatan pelepas liaran sidat di habitat aslinya kedepannya sebaiknya dipertimbangkan untuk melepaskan sekitar 100.000 ekor benih elver di alam untuk mengganti daripada jumlah elver yang sudah kita ambil berdasarkan asumsi-asumsi umum tadi. Nah, mungkin itu aja yang saya
bisa jelaskan untuk saat ini, dan silakan teman-teman jika ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan melalui chat di YouTube Live. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kamaluddin atas paparannya. Untuk selanjutnya, kita akan buka untuk sesi pertanyaan ya, Pak. Boleh, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, dari Bapak Muhammad Yusuf, apakah sidat atau induk glass eel, elver, di selatan Jawa, seperti di Sukabumi dan Cilacap, merupakan satu unit stok atau populasi? Itu pertanyaan pertama. Oh ya, ini pertanyaannya langsung dijawab ya, atau langsung dijawab aja Pak, satu pertanyaan. Iya, jadi terus terang untuk itu saya benar tidak bisa menjawab karena saya spesialisasinya bukan di genetik. Nah ini memang ada teman-teman nanti yang bisa bantu saya, mungkin yang teman-teman yang belajar genetik, kira-kira ini adalah share stock daripada yang di apa tadi di Cimandiri dan di Serayu itu apakah sama atau tidak? Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Ada Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Regi, apakah perhitungan SPR dibedakan antara sidat dewasa dengan sidat glass eel atau elver? Iya, jadi data yang kita kumpulkan itu sebenarnya juga ada beberapa ekor sidat dewasa. Jadi itu kita menganggap bahwa apa yang tertangkap di dalam trap itu, apa namanya itu, bubu ya, itu bisa representasi dari populasi yang ada di habitat alaminya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dari Ibu Anindya, sejauh mana budidaya sidat di Indonesia, Pak? Ya, jadi seperti tadi yang saya jelaskan di awal, memang kendala kita, perikanan sidat kita di Indonesia ini, karena yang skala industri ya, misalnya yang dikembangkan oleh beberapa perusahaan, itu memang sangat terbatas pada pembesaran. Jadi kita belum bisa mengembangkan mendapatkan benih, kemudian benih dari hasil budidaya maksudnya ya, kemudian kita besarkan. Tetapi yang terjadi sekarang itu adalah semua benih yang kita tangkap di alam itu, jadi ditangkap dulu di Sungai Cimandiri, di Sungai Serayu, semuanya ditangkap, kemudian dibawa ke perusahaan, nanti di perusahaan itu dibudidayakan, dibesarkan, istilahnya dibesarkan, sehingga pada ukuran tertentu baru diekspor. Nah itu kondisinya seperti itu sekarang. Jadi kita belum bisa menghasilkan benih langsung dari kegiatan budidaya, tetapi sangat tergantung daripada kegiatan penangkapan di alam. Sehingga kalau suplai benih di alam ini tidak kita jaga, ada yang kita ambil, semestinya juga kan harus ada yang kita lepaskan kembali. Sehingga yang kita lepaskan kembali ini harapannya nanti bisa mengganti daripada benih yang sudah kita ambil. Ya. Mbak Febrina, suaranya nggak kedengeran, ini mungkin mic-nya. Oh, sorry Pak. Sudah terdengar Pak? Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah ada cara untuk budidaya sidat di air tawar? Kalau kita lihat ini budidaya kan definisinya ada banyak ya ininya fasenya ya. Tapi sebenarnya kalau saya pernah lihat di Jawa Timur itu mereka sudah ada nelayan-nelayan lokal yang mencoba untuk mengembangkan sendiri ya. Jadi dia punya kolam di rumah, dia ada benihnya, kemudian dia coba kembangkan sendiri dan itu mereka berhasil. Tetapi skalanya memang masih skala yang kecil.
tidak seperti yang dilakukan oleh teman-teman di perusahaan yang pasarnya memang pasar ekspor ke Jepang. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana untuk mendapatkan ketersediaan benih sidat itu belum banyak ya, Pak? Gimana maksudnya? Maaf. Ketersediaan benih sidat, bagaimana cara mendapatkan benih sidat tersebut, Pak? Iya, jadi benih-benih ini kan mereka tangkap di sungai-sungai ya, di muara-muara sungai. Jadi kalau dari prosesnya itu, nah sidat ini unik, dia ini kalau mau memijah, dia akan kembali ke laut yang dalam. Kalau menurut hasil penelitian itu bisa sampai 800 meter, kedalaman 800 meter. Mereka memijah di sana, tempatnya gelap, sepi, ya. Mereka memijah, mengeluarkan telurnya, nanti telurnya akan perlahan-lahan mengambang, mengapung, dan terbawa, menetas, dan terbawa arus ke sungai, ke wilayah pesisir. Nah, di sanalah dia menjadi benih yang glasil tadi. Yang glasil itu benih yang ukuran sangat kecil dan masih transparan gitu ya. Masih larva. Nah, mereka dari pesisir itu mereka nanti akan setelah berkembang-berkembang terus dan lingkungannya sesuai nanti mereka akan bergerak ke hulu sungai. Semakin dia membesar, semakin dia ukurannya besar, dia akan bergerak ke hulu sungai, bermigrasi ke sana untuk kawin, nanti setelah dewasa lagi balik lagi ke laut untuk bertelur. Dan dia hanya sekali memijah. Setelah memijah sekali, kemudian mati. Jadi ini sebagai gambaran bagaimana mereka, bagaimana siklus hidupnya. Nah, kalau ditanya tadi bagaimana cara menangkap glasilnya itu, nah glasilnya itu ada di muara sungai. Mereka umumnya menangkap itu pada malam hari dengan bantuan sero dan ada beberapa alat tangkap lainnya. Mereka tangkap pada malam hari dengan bantuan alat itu. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Krismono Kris, bagaimana perhitungan rekrutmen dari 70% wilayah lainnya? Oh ya. Jadi terima kasih Prof Kris. Jadi yang kami hitung ini sebenarnya tadi seperti yang saya sampaikan itu ada beberapa asumsi-asumsi. Jadi asumsi-asumsi ini memang nantinya bisa akan berbeda dan bisa kita sesuaikan nantinya dengan kondisi setempat. Jadi memang ini masih bisa kita adjust dengan pertimbangan nanti para ahli. Misalnya Profesor Chris misalnya nanti ada masukan bahwa ini persentasenya ini bisa di-adjust berdasarkan pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang selama ini kita dapatkan selama melakukan kegiatan penelitian ini atau pengalaman-pengalaman informasi yang didapat dari nelayan. Jadi model ini adalah model, ini adalah cara kita menghitung dan setiap model tentu ada asumsi-asumsi yang ada di belakangnya. Nah, asumsi-asumsi ini nantinya akan kita sesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan para ahli jika memang ada satu asumsi yang perlu kita sesuaikan. Baik, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rudi, jika pelepas liaran sidat diperlukan, terbaiknya dilakukan kapan, di mana, jangka waktu, dan monitoringnya apa? Ya, jadi teman-teman sekarang ini, teman-teman dari LIPI, kemudian ada kegiatan juga dari iFish, yang FAO, teman-teman ini sekarang memang sedang membuat panduan pelepas liaran sidat. Nah, mungkin nanti kami akan coba, kalau misalnya nanti panduannya sudah selesai, tentu nanti bisa juga kita share ke teman-teman ya. Tapi memang ada beberapa kriteria-kriteria yang kita utamakan untuk sebelum dilakukan pelepas liaran benih sidat. Misalnya
ini tidak dilakukan pada siang hari, tetapi pada saat udara lebih pada saat sore atau pagi hari. Ada beberapa kriteria dan itu memang sangat teknis sekali. Nanti bisa mungkin teman-teman baca di panduannya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gibran, populasi sidat berdasarkan LGSPR sudah overexploit, sementara data CPUA cenderung stabil. Mohon penjelasannya. Iya, jadi tadi itu yang kita ukur di LGSPR itu adalah sebenarnya lebih banyak ke menghitung potensi induk yang tersisa, ya, potensi induk, biomasa induk yang tersisa. Sementara tadi untuk yang CPUA itu adalah CPUA dari glass eel. Nah, glass eel itu benih yang larva ya, masih sangat kecil. Jadi berbeda memang target perhitungannya. Nah, makanya tadi kita harus konversi dulu dari induk itu kira-kira yang tersisa itu kira-kira berapa glass eel yang kita konversi ke situ. Nanti hasilnya baru kita hitung kira-kira berapa benih elver yang bisa kita lepaskan untuk restocking nantinya. Baik Pak, pertanyaan terakhir dari Ibu Setia. Pertama, perhitungan model apakah diperhitungkan recruitment dan mortality rate-nya? Dan yang pertanyaan kedua, ini masih satu orang yang bertanya Pak, dengan biomasa yang kurang 1%, apakah dengan jumlah pelepas liaran tersebut akan meningkatkan populasi sidat? Iya, kalau makanya model LBSPR ini salah satu kelebihannya itu karena parameter-parameter populasi seperti natural mortality kita plotkan terhadap koefisien pertumbuhannya. Nah, dua parameter ini M, kalau biasanya teknisnya kita sebut natural mortality dibagi dengan koefisien pertumbuhan, itu untuk spesies yang sama dimanapun dia berada biasanya variansnya sangat kecil ya, jadi range varians itu kalau dia spesiesnya sama nilai M dengan nilai K-nya itu relatif lebih kecil, sehingga model ini bisa kita gunakan meskipun data panjang yang kita punya itu tidak terlalu banyak. Ya, karena mau banyak data panjangnya atau mau sedikit data panjangnya, nilai natural mortality sama nilai koefisien pertumbuhan itu sepanjang informasi itu ada, itu variansnya tidak akan jauh berbeda untuk spesies yang sama meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, makanya LBSPR ini sangat cocok untuk kita gunakan pada data poor fisheries yang dimana kita hanya punya data panjang daripada individu yang akan kita asesmen. Nah, tadi pertanyaan kedua lupa saya Mbak Bibina. Apa tadi Pak Bibina itu? Pertanyaan yang kedua, dengan biomasa yang kurang dari 1%, apakah dengan jumlah pelepas liaran tersebut akan meningkatkan populasi sidat? Iya, jadi kita harus bilang ya seperti itu, karena model yang kita gunakan memang menghasilkan angka seperti itu. Nah, tetapi nanti perlu kita terus evaluasi, ya. Perlu kita terus nanti lakukan monitoring sejauh mana perkembangannya. Ini kan memang namanya model perlu diuji, ya. Ini hitungan-hitungan ini perlu kita monitoring sejauh mana tingkat keberhasilannya. Gitu. Baik, Kak. Sudah selesai pertanyaannya. Untuk link hasil penelitian apakah bisa di-download atau di-share? Ada yang bertanya, Pak. Kenapa, Mbak? Maaf. Untuk hasil penelitian apakah bisa di-download atau di-share? Oh, iya. Iya, nanti kita bisa share. Ini kan masih dalam jadi penelitian ini saya bisa bilang ini sementara kita selesaikan, jadi draftnya udah kita buat, tapi kan perlu di review dulu sama perlu dilakukan peer review ya. Nanti setelah ini semua beres, tentu kita akan publikasi. Baik Pak, terima kasih atas laporannya Bapak Kamaludin. Untuk materi akan kami share di media sosial BRSDM. Mungkin ya. Bapak ada kata-kata penutup untuk
sharing session pada hari ini? Oh iya, saya berharap bahwa kita memang lebih memperhatikan sumber daya sidat kita ini. Yang pertama tadi karena memang rupanya seluruh sidat yang ada di dunia ini ya asal muasal ya nenek moyangnya itu berdasarkan studi filogenetik itu memang berasal dari perairan kita. Sehingga harusnya kitalah yang menjadi yang mampu menjaga dan melestarikan sumber daya sidat kita ini. Dan harapannya ke depan selain kita bisa melindungi sidat kita, kita juga bisa menjadikan sidat ini sebagai alternatif apa namanya ekonomi untuk masyarakat kita. Ya itu aja. Terima kasih sahabat Bahari, terima kasih Bapak Kamaluddin Kasim. Terima kasih Mbak Febrina. Terima kasih kepada Pusat Riset Perikanan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa pada sharing session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.